di sini juga ada toko Indonesia, teman-teman, restoran Indonesia. Ini yang punya orang Ponorogo ya, teman-teman. Dulu kerja di Hong Kong, terus mendapat jodoh di Hong Kong, jadi mereka buka toko Indo di sini. Restoran ya ada bakso, ada nasi campur, ada mie ayam, semuanya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga teman-teman semuanya dimanapun berada yang melihat video ini berkenan untuk like, subscribe, dan komen, dan dipencet tombol lonceng ya guys. Dan untuk sudah subscribe dan mendukung channel saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kita semua senantiasa sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia pun akhirat kita. Semoga senantiasa diberi rezeki yang lancar, cukup, halal, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga kita semuanya sukses di akhirat ya guys. Amin ya Rabbal 'Alamin. Guys, kali ini Wong Deso pulang libur dari Kosipi ya guys. Ini Wong Deso naik bis di lantai 1 ya guys, sambil mengabadikan suasana malam hari. Ini masih di daerah Kosipi Hong Kong ya guys. Nah, ini Wong Deso naik bis di atas. Gak ada orang guys, sepi nih. Sepi teman-teman. Nah, beginilah suasana jalan raya Hong Kong ya. Ini Wong Deso ambilnya dari dalam bis, dari lantai 1 teman-teman. So ini juga nggak ada temen, sana juga sepi teman-teman, cuma beberapa orang. Depan itu ada bis. Kebanyakan bis Hong Kong itu lantai 2 ya teman-teman. Kalau di Indonesia dulu Wong Deso belum pernah naik bis tingkat karena rumahnya Wong Deso itu desa ya teman-teman. Nah, sana itu jembatan hijau, jembatan yang dibuat bapaknya libur. Kita sebagai BNI yang di Hong Kong pasti tahu jembatan depannya Chandra, toko Indo Chandra, sedap gurih itu ya teman-teman. Nah, inilah suasananya malam hari. Alhamdulillah hari ini Wong Deso libur ya, tanggal 19 bulan 12 tahun 2021. Pulangnya agak malam ini tadi karena ada acara doa bersama dan musyawarah dengan teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang Wong Deso jalan pulang naik bis. Terus hari ini tuh bis dan MTR-nya gratis ya teman-teman. Makanya banyak orang Hong Kong yang keluar, katanya macet tadi. Semoga saja nanti nggak macet ya. Semoga saja lancar perjalanannya. Nah, itu saja macet di depan. Masya Allah, hari ini full teman-teman. Karena hari ini tuh bisnya gratis, MTR gratis, jadi yang mau naik bis itu full. Lihat itu bawah, antriannya panjang, masya Allah. Itu depan itu juga bis, yang atas juga kosong, tapi yang bawah yang antri banyak itu, masya Allah. Teman-teman, masya Allah, ini biasanya nggak kayak gini. Saking hari ini kan gratis, jadi banyak orang yang jalan-jalan memanfaatkan suasana. Masya Allah, sampai sana loh. Lihat sana itu juga. Wuh.
kos WP ya teman-teman. Bapaknya hari malam ini. Masya Allah. Semuanya pada pergi jalan-jalan, memanfaatkan gratis kan, kemana-mana nggak usah bayar, naik kendaraan, naik bis, sama kereta itu gratis. Lihat. Ini Sogo ya, Sogo Pas WP.